Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 30 Maret. Tidak ada yang perlu kamu salahkan dari masa lalu. Jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut, ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2019 Aries bersabar Gemini sensitif Leo emosional. Ramalan zodiak besok Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2019 Aries bersabar Gemini sensitif Leo emosional. Ramalan zodiak besok Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2019 Aries bersabar Gemini sensitif Leo emosional. Pakar astrologi telah mengungkap ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lainnya diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2019, dikutip Zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries, terkadang, berada di situasi yang penuh tekanan tak selamanya menjadi hal yang buruk. Hal tersebut mungkin saja bisa memotivasimu melakukan segala sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Zodiak ID menyarankan agar kamu bersabar lebih lama lagi, sebab hasil yang baik memang membutuhkan waktu yang tak sebentar. 2. Taurus. Hari ini akan menjadi hari yang dipenuhi dengan optimisme, khususnya dalam hal pekerjaan. Kamu akan menjadi pribadi yang penurut. Hari ini, menuruti hampir semua saran teman-temanmu. Sesuatu yang tak menyenangkan mungkin akan terjadi di siang hari, namun hal itu tak akan berlangsung lama. 3. Gemini. Membaca pikiran orang lain mungkin akan menjadi sesuatu yang menyenangkan buatmu hari ini. Selain itu, kamu mungkin akan menghabiskan waktu dengan banyak berpikir soal keluarga, serta keuanganmu. Sifat sensitif serta simpatimu yang besar terhadap orang lain mungkin akan menguntungkan bagimu. 4. Cancer. Hari ini kamu mungkin akan mendiskusikan masalah yang serius dengan orang terdekatmu. Hingga siang hari, pikiran serta energimu mungkin akan tersita karena hal ini. Zodiak ID menyarankan agar kamu lebih hati-hati dan memikirkan segala resiko sebelum bertindak. 5. Leo. Pada dasarnya, kamu adalah pribadi yang memikirkan segala sesuatu secara bisnis dan praktis dalam bertindak. Namun sayangnya, hal ini sering membuatmu kehilangan kesabaran dan bertindak emosional. Zodiak ID menyarankan, lebih baik kamu mengikuti saran dari orang yang lebih tua. 6. Virgo. Ramalan hari ini, keuangan Virgo lebih baik ketimbang kemarin. Selain Tuhan dan takdir, yang bisa menentukan hidupmu ke depannya adalah kamu sendiri, dan hal itu mungkin terjadi hari ini. Kamu akan berhati-hati dalam memilih teman dan merencanakan sesuatu untuk kesuksesanmu. Zodiak ID menyarankanmu untuk memperbaiki penampilanmu ketika berbicara di depan umum. 7. Libra. Zodiak ID memprediksi, bagi kamu yang bekerja di pemerintahan, hari ini mungkin akan menjadi hari yang baik bagimu. Kamu akan menjalani hari dengan positif dan gembira. Selain itu, keluargamu akan mendukung penuh apa yang kamu kerjakan hari ini. 8.
Scorpio, lebih baik kamu serius dalam menjalankan sesuatu jika ingin mendapatkan manfaat dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Selain itu, kamu juga bertanggung jawab untuk memperlakukan orang lain dengan setara tanpa membeda-bedakannya. Namun selebihnya, menurut zodiak ID, hari ini adalah hari yang baik untukmu. 9. Sagittarius. Di pagi hari kamu merasa tak ada energi bahkan malas mengerjakan sesuatu. Jika hal itu masih terjadi di tempat kerja, ada baiknya kamu membagi pekerjaan dengan orang lain. Pastikan bahwa pekerjaan dikerjakan secara seimbang, tak ada yang berat sebelah. 10. Capricorn. Jangan hanya bermalas-malasan di rumah, namun cobalah keluar untuk sekadar bersosialisasi, belanja, atau makan di luar. Sebab zodiak ID memprediksi kamu akan berpindah rumah atau tempat rekreasi dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu saja membuatmu mau tak mau menghemat pengeluaran. 11. Aquarius. Meskipun hari ini adalah hari yang sibuk dan kamu hampir tak punya waktu untuk istirahat, namun kamu tetap berpikir positif. Mengapa tidak? Tak ada salahnya bersikap agak santai meski di waktu yang sibuk. Pada dasarnya, kamu memanglah bukan pribadi yang mudah disetir oleh kondisi perasaan. 12. Pisces. Meskipun di akhir minggu, namun hari ini akan menjadi hari yang menyibukkan bagimu. Banyak pekerjaan menunggu untuk dikerjakan dan kamu mungkin lupa beberapa detailnya. Zodiak ID menyarankan agar kamu lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Sekian prediksi hari Sabtu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.